Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk tetap berbagi ilmu di musim pandemi Covid-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya, Dr. Radu Yendra SSI MSC, bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini, kita akan membekali mahasiswa dengan pembahasan soal-soal mengenai function of random variable, yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, okay. yang pertama kita akan lihat beberapa soal sebagai berikut. Kita akan lihat beberapa soal. Di antaranya soal yang akan kita bahas itu sekarang ada dua. Yang pertama katanya diberikan misalkan Y itu terdistribusi secara uniform 01 Tunjukkan bahwa jika ditransformasi U sama dengan minus 2 kali ln Y, logaritma natural Y, dia akan terdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata 2. Nah ini yang akan kita bahas pertama. Kita akan coba bahas dengan menggunakan media papan tulis kita. Nah, yang pertama dalam soal diberitahu bahwa soal Y itu terdistribusi secara terdistribusi secara uniform. Terdistribusi terdistribusi secara uniform secara uniform uniform 01 Oke okay. 01 artinya bahwa fungsi densitas peluang uniform itu dapat dinotasikan dengan FI secara umum adalah satu per teta2 kurang teta1 Oke okay. Di mana teta 1 kecil dari Y kecil dari teta 2. Nah, makanya jika dia terdistribusi secara uniform, maka Fy kita adalah, Fy terdistribusi secara uniform, teta 2-nya itu 1, teta 2 teta 21 teta 1nya 0 sama dengan 1 oke okay. untuk 0 kecil sama dengan y kecil sama dengan 1 nah ini adalah fungsi densitas yang kita miliki lalu katanya akan ditransformasi menjadi u sama dengan minus -2 logaritma natural y, oke okay? katanya tunjukkan kita akan diminta buktikan buktikan bahwa fungsi densitas peluang dalam u itu katanya adalah terdistribusi secara terterdistribusi secara eksponen terdistribusi busi secara eksponen cara eksponen eksponen dengan rata-rata dua dengan rata-rata atau min Nah kita tahu yang disebut dengan fungsi densitas eksponen dengan rata-rata dua itu adalah f u kalau variabel acaknya u seper dua eksponen min u per dua untuk u besar sama dengan nol. Nah ini akan kita tuju pembuktian soal ini. Nah langkah pertama tentu dalam soal kita akan dapatkan Y. Nah akan kita dapatkan Y. Yaitu adalah H inverse U. Oke. Okay. H inverse U kita apa? Maka H inverse U kita LNY sama dengan minus U per 2. Berarti eksponen min u per 2. Nah, ini dia. Lalu akan kita tentukan turunan h invers kita terhadap u. Oke, berarti sama dengan uh, min -2 Oke, eksponen. Min 2, okay. eksponen, min U per dua. Nah, Karena dia negatif, ingat jangan lupa berikan tanda mutlak. Menurut teori, tidak peduli dia increase atau decrease function, tetap beri tanda mutlak, berarti 2... 2 eksponen. Oh, bukan 2, min setengah. Ini min setengah. Oke, salah kita min setengah. Berarti di sini setengah eksponen min u per 2. Tanda mutlak. Oke, di absen u-nya kalau u pangkat 2 adalah min setengah. Oke, okay, kita silap. Nah, Oleh sebab itu, setelah kita peroleh semuanya, kita baru dapatkan hasil berarti FU yang diinginkan dapat dicari dengan FY. Oke, okay, ini dia H inverse U. Oke. Okay. dikali dengan D H inverse diturunkan terhadap DU. ah ini D, kita miliki nah D, nya itu karena dia satu, ya tetap satu tetap di sini, dikali sini turunannya setengah turunannya min huruf eksponen u D, huruf D, huruf D, kalau Y-nya itu eksponen min U per 2, maka Y adalah eksponen min U per 2. Maka batas kita sekarang itu adalah 0. Oke, okay. eksponen min U per 2. Eksponen, mana eksponen min U per 2. 1. Oke, okay, kita eh, apa kan bagusnya batas kita nih. eh Ini batas kita tadi, batas kita 0 sampai 1, maka untuk eksponen di LN-kan dan LN kan kiri kanan, oke, okay, berarti di sini adalah setengah eksponen min u per 2. Maka kita log logaritma natural ln 0. Oke. Okay. Di sini menjadi min u per 2. Oke. Okay. Di sini menjadi ln 1. Oke. Okay. ln 1. ln 1. Oke, okay. di sini menjadi Tak hingga okay. di sini menjadi min U, per dua di sini menjadi uh, menjadi nol. Di sini menjadi nol, dikalikan negatif. Berarti dia menjadi wah, putar tanda. Kalau dikali dua, tetap dia tak hingga. Oke, okay, maka dia menjadi. U berarti di sini menjadi tak ingga tandanya putar di sini U di sini nol. Nah ini dia sekarang. Jadi oleh itu batas kita sekarang adalah nol. Okay. U tak ingga. Nah ini batas kita sekarang. Oke okay. itu batas kita dikalikan. Tiga u eh uh, ya lah tiga u nol nol ya nol oke nah oleh sebab itu bentuk yang diinginkan sekarang adalah fu oke okay, untuk setengah eksponen min u per 2 untuk batas u oke okay, besar dari 0 batas u besar dari 0 atau u dari 0 per 2 nah ini oh, ini batas kita kita percantik dulu maka fu kita sekarang adalah FU adalah setengah eksponen okay, min U per 2. Untuk U antara 0, U sampai 3. Nah inilah yang akan menjadi Fungsi densitas peluang baru dan terbukti sama seperti apa yang diinginkan eksponen dengan rata-rata dupa. -rata Sangat menarik sekali cerita kita. Nah, untuk meyakinkan apakah ini benar, nah, benar atau tidaknya, maka kita harus integralkan. Nah, kita integralkan. Maka kita integralkan dari 0 sampai 3 setengah eksponen min U per 2. DUH ini harus kita integralkan. Misal, kita misalkan. Y sama dengan, misal Y sama dengan y sama dengan u per 2. Oke. Okay. dy sama dengan setengah du atau du itu adalah 2 dy. Maka integral kita sekarang setengah kita tarik keluar integral 0 tak hingga eksponen min y du nya 2 dy berarti tinggallah integral kita sekarang adalah ini integral kita tinggal integral 0 tak hingga eksponen min y oke okay. dy nah ini tentu mudah sekali menjadi min eksponen min y untuk 0 tak hingga ganti y-nya dengan min eksponen y nya tadi u, min u per 2. Oke. Okay. Bakti hasilnya adalah maka hasil kita sekarang min <tuh> maka di sini menjadi ini untuk batas 0 tak hingga masukkan batasnya min eksponen minta hingga per 2 dikurang dengan kurang-kurang eksponen min 0 per 2. Maka hasilnya adalah satu. Oke berarti yang kita buat tadi adalah sangat benar. <tuh> berarti FU kita adalah benar. Nah kita lihat soal nomor 2. Nah, soal nomor dua itu menyatakan bahwa Y itu terdistribusi secara uniform. Oke, okay. sekali lagi, soal yang nomor berikutnya adalah Y terdistribusi, terdistribusi, distribusi secara uniform. ini soal nomor 2. Form 1.5. Berarti fungsi densitas Y ini adalah oke 1 5 kurang 1. Karena teta 2-nya 5. Sama so, untuk... Y-nya itu di antara satu dan lima. Maka Fy kita adalah sama dengan seperempat. Untuk satu kecil sama dengan Y, kecil sama dengan lima. Pertanyaannya, apakah ini merupakan suatu fungsi densitas peluang? Bagaimana cara menentukan dia merupakan suatu fungsi, densita, apa, fungsi densitas peluang? Tentu harus kita integralkan. Jadi apakah ini sebagai fungsi densitas peluang? Ini integralkan saja. Satu lima seperempat di... Ini kan artinya 1/4y untuk 1 5. Berarti di sini tentu 5/4 dikurang 1/4 berarti 1. Jadi benar dia. Ya? Katanya akan dadi dapatkan suatu fungsi densitas peluang u dengan variabel acak u 2Y kuadrat tambah 3. Nah, ini dia. Maka langkah pertama yang kita lakukan dapatkan inverse. Dengan H inverse U adalah akar dari U kurang 3 U kurang tiga per dua. Ah, ini inverse kita. Lalu kita dapatkan. DH inverse DU adalah uh, setengah. Ini adalah U kurang tiga perdua pangkat minus setengah dikali dengan setengah, oke, okay. kali dengan setengah. Jadi kalau begitu untuk d inverse kita, jadi untuk turunan h inverse u tadi terhadap d u, oke. Okay menjadi seperempat, oke okay, seperempat. Eh, kalau kita mau tarik ke bawah, di sini dia akar dua, akar dua per akar u kurang tiga. Wah, ini dia, oke. Okay. Jadi setengah oke okay, berarti akar dua. Nah ini adalah invers kita. Nah kita lanjutkan. Lalu setelah itu kita akan dapatkan fu oke okay, dengan cara fy h inverse u invers u Oke, okay. dikali dengan turunan H inverse terhadap DU. Nah, berarti ini tadi seperempat. Oke, okay. berarti ini juga seturunannya tadi seperempat akar 2 per akar U kurang 3. Oke. Okay. Untuk ha, ini dia batasnya lagi. Untuk ini kedua, dua ke tiga, tadi batas kita satu lima satu. Oke okay. y kita tadi adalah invers kita tadi akar u kurang tiga per dua. ini tadi invers kita ini y invers lima berarti ini menjadi seper akar 2 per 16 okay. kali dengan okay, 1 per akar U kurang 3. Batas kita sekarang dikuadratkan 1 dengan 25 dikali 2 2 di 1 tadi dikuadratkan 1, 25. Dikali 2, 2, 50. Tambah 3 berarti di sini 5. U, oke. Okay. U, 53. Tadi dikuadratkan 25, dikali 2 tadi 50. Ditambah 3 menjadi 53. 3. Nah inilah yang disebut dengan FU kita. Sekarang pertanyaannya benar tidak ini? Untuk menunjukkan benar bagaimana? Tentu kita integralkan dari 5 kepada 53 untuk akar 2 per 16 kali dengan 1 per akar U kurang 3 du. ini dia. Kalau ini integralnya tentu dia menjadi integral 5. 5. Oh, kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu konstan. Oke. Okay. Maka integral kita ini sama dengan akar 2 per 16 integral 5 sampai 53. Di sini tentu menjadi u kurang 3. U kurang 3. Angkat min setengah di Ah, ini integral. Kita akan selesaikan. Kita beri batas dulu. Ini biar cantik hasil kita. Maka misal. Maka kita pakai misal. Misal. Kita misalkan. Y sama dengan U kurang 3. Oke. Okay. Maka dy sama dengan du. Maka integral kita sekarang adalah. Ini, akar 2 per 16. Okay, Jadi integral 5 sampai 53. Menjadi y pangkat minus setengah. Oke, okay, kita integralkan terus. Akar 2 per 16. Tentu di sini menjadi. Uh, Mid berarti di sini menjadi. 1 berarti 2. Oke. Okay. 2 akar Y. Dengan batas 53 dengan 5 ganti Y ini menjadi akar 2 per 16 tukar Y menjadi 2 akar U kurang 3. Oke. Okay. Untuk 53 dan 5 Nah ini tentu dia menjadi akar 2 per 16 dikali dengan 2 akar 50. 53 kurang 3, 50. dikurang 2 akar... eh Berarti... 2 akar 2. Oke, ini 2 akar 2. Oke. dikurang dengan 2 akar 2. K2 akar 2. Berarti kalau begitu integral kita sekarang menjadi ini sama dengan di sini dululah biar tempatnya cukup. akar 2/16 Oke, okay, di sini menjadi 50, ini 10 akar 2, ini 10, 25, 10 akar 2, kurang 2 akar 2, 2 akar 2. Oke, okay. uh, menjadi. Ini 8 akar 2. Ada yang kurang mungkin enggak? Coba kita tes dulu. 1 per 16 akar 2 tetap. Ini akar 1 per 4 akar 2. Benar. 1 per 16. Oke benar. Enggak ada salah ya. Ini 1 per tengah akar oke okay. oke okay, dua akar 50 oke okay, ini benar <tuh> oke okay, benar semua akar 2/16 di sini 8 bakar 2. Oke, ini berarti 16 per 16. Oke. Sama dengan 1. 8 kali 2, 16. Ternyata benar 1. Berarti fungsi kita ini adalah sangat benar. Nah, itu dia. Jadi kita dari kita udah lihat bahwa kita sudah melakukan pembahasan soal yang sangat baik. Oke, kita lakukan soal yang sangat baik untuk sesi pembahasan soal-soal kali ini. Jadi, satu harapan kampus dari satu harapan kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat menjadi penyemangat bagi mahasiswa untuk tidak menyerah belajar di musim pandemi COVID-19 ini. Oke, sekian. Terima kasih. Kita jumpa pada teori-teori berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Wabilai walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina